Duk cabar-cabar je budak tu. Cabar kita orang kan. So, kita sahut cabaran korang ini. Hei, korang tak pedas ke? Haa, biasa juga. Biasa je, tak pedas pun. Aduh, aku tak rasa pun. Biasa je. Zara, kau okey? Zara perlu sangat kan? Sikit je. Sikit je. Oh, bibir tebal betul. Sikit je, boleh tu. Tolong, aku nak air weh. Aku nak air weh. Oi, sedawa pedas weh. Pikiran aku sekarang macam sekejap ke Korea, sekejap ke Malaysia. Tebak! Anyong! Otong ni! Nak tahu kenapa kita orang macam ni? Ya, yeah, of course lah sebab kita orang nak makan makanan Korea. Come on! Yes, kau ingatkan apa? Dekat Malaysia tak nak feeling-feeling Korea ke? Yes, actually sebenarnya ada beberapa orang viewers kita yang suggest untuk kita orang makan ayam chicken terpedas plus. Dekat Chicken Plus. Yes. Yeah. So, sebab tu kita orang decide hari ni untuk try makanan daripada Chicken Plus. Yeah, sebab apa? Sebab dekat Korea memang dah famous tau. So, dia baru bertapak like, macam 3 tahun dekat Malaysia. Yes. So, kita orang ambil yang paling dekat yang kita orang pergi ambil dekat Sunway Putra. Yes, kat Sunway Putra ada. Tapi kat sini dia ada lagi 5 branch. Selain maksudnya dia ada 6 branch. Sunway Putra ni kita orang pergi. So, dia ada tak salah aku, dia dekat Shah Alam, dekat City Mall 1. Sunway Velocity. Lepas tu dekat Eco Ceras kat lagi. Tak ingat? Macam ada orang cakap, ingat tak dulu kita ada buat apa brand lain juga kan? Masa tu pedas gila kan? Dia cakap, dia orang cabar kita untuk makan ayam ni. Guys. Orang kata dia orang rasa Chicken Plus ni macam lagi pedas daripada yang before. Weh, korang memang scroll komen untuk cari benda macam ni ke sini? Ya, untuk dia orang recommend apa yang kita nak makan next. Oh, rajin. Barulah macam break your shot our apa. Tapi kenapa nampak macam biasa? Wow. Macam tak pedas. Kena ingat Echa expectation high Okay guys, yang korang mention tu yang korang suruh kita makan pedas tu, this one guys. Tengok dia punya merah. Okay, so yang ni yang korang recommend untuk Shikidok try katanya pedas yang pedas tak pedas punya. Kau tengoklah nama dia pun. Apa nama dia? Crazy Spicy Chicken. Oh my god. Ayam pedas gila. Crazy Spicy Chicken. Yes. Oh. Ayam pedas gila. Okay, so yang ni kita akan reserve untuk challenge nanti, okay? Sisa tak rasa lah. Tak boleh. Terfikir nak rasa lah, weh. Tak boleh. Time challenge nanti baru kita akan rasa. Okay, guys. Selain daripada yang pedas ni, kita ada juga beli yang lain-lain. Sebab katanya sedap. So, kita nak try ayam yang apa tu? Yang lagi hot. Dua apa? This one is hot shocking chicken. Yes. This one is onion. Cream chicken. Hot shocking ni. Dia hot shocking. Makan terperanjat. Baik Kita tengok terperanjat ke tak. Cream onion guys. So pernah macam-macam bawang tu. Memang favourite korang. Apa yang penting kalau makan makanan Korea kena? Kena ada. Alright guys. So sekarang ni dah macam ni pakai plastik ni kan. Sama kena berhati-hati guys. Kau tak tahu macam bising. Awas ya. Manja sekali. Okay, so kita try mana. So mari kita try yang pertama ni. Kau tahu tak? God. Ya Allah, selalunya kan kalau macam kita kan, kita kena pilih di Korea baru dapat. Ini sedapnya. Leceh lah ASMR macam tu. Buka lah guys. Kacau. Sedap guys. Kau tengok ASMR aku. Sound effect sendiri. So good. Sedap weh. Enggak. Oh my god, cepat campak pula. So untuk hot shocking dia, dia pedas. Shocking tak? Manis-manis pedas. Dia pedas light-light gitu. Shocking dia tak? Shocking dengan kesedapan kan? Dia macam shocking tu sebab apa? Sebab macam terperanjat dengan sedap dia. Rasa dia, korang macam tak payah takut-takut. Eh, pedas tu jangan makan. Budak-budak tak makan kat sini. Makan kat lain lah. No! Korang boleh makan. Bawa anak-anak. Budak umur 6 bulan pun boleh makan. Okay. Oh my god. Dan guys, dia punya misal gebu guys. Besar-besar kan? Ya, saya rasa gebu. Okay. Oh my god. Korang tengok korang tengok sendiri. Even ni pun kita orang dah makan sampai tak nak berhenti.
Sedap eh. Jom. Ni fancy apa? One more thing. Hot shocking, dia punya kemanisan tu tak macam terlalu manis. Yeah. Ada certain ayam Korea, dia punya manis tu macam like, kita rasa muak and cut off untuk makan terus. Betul. Ha. So ni dengan cita rasa Melayu ngam-ngaman ni. This gonna be my favorite after this. Okay. Lepas ni kita boleh makan dekat sana je, tapi jangan ajak buat challenge tau. Okay, boleh tak aku jujur? Apa? Sebenarnya ni lagi sedap daripada you. Four Fingers. Ha. Yes. So Four Fingers tu manis. Four Fingers manis lepas tu kering. Yes. Dia manis, dia garing-garing macam aku tak pernah okay. Suka Four Fingers tau, korang suka. Dia manis. Oh my god. Kau perasa tak? Okay, boleh tak aku jujur lagi satu? Apa? Lagi sedap break your chon. Alright guys, this is onion cream. Yang ini baru betul-betul ASMR. Masuk weh. Dia punya rasa tu masuk weh. Dia punya creamy. Creamy onion dengan ayam tu masuk weh. Macam... Sekejap. Dah punya creamy onion ni kalau makan dengan fresh sedap weh. Sedap kan? Okay. Not okay. Dia macam ada rasa koslo-koslo sikit. Sebab dia ada macam mayonis and dia punya secret recipe lah kot. So? Lelah. Nak ni? Oh, saya deep. Yes, deep guys. Tak nak ni? Cukup ni, ambil. So ni creamy onion sauce dia. So kita dip betul-betul. Aku tak cukup. Sauce tak cukup. Macam ni pun betul. Lelah. Tak puas ke lah ni. Sedap betul lah. Kita orang tak pernah makan sebenarnya benda ni. And this is first time. Tapi first time kita orang ni dah macam okay, kita dah boleh lupakan ayam-ayam yang lain tu. I tell you, this is so creamy. I love this. So, lepas tu kalau korang beli ayam, korang akan dapat dia punya radish dengan juga dia punya coleslaw. This is coleslaw. Actually, salad lah salad. Guys, nak makan tapi terkenyang pula. Alhamdulillah, dah terkenyang. Itu dia punya side dish lah. Konsep aku senang je. Sedap makan. Aku lagi suka yang ni. Aku suka yang ni? Sebab dia punya masam-masam ni, sebab aku suka jeruk kot. Sebab ni so macam... Aku dua-dua tak suka. Lomak putih. Sebab sayur kan, so dua-dua Zaro tak pandang. Okay, so, next. Aku punya. Ini, kalau korang nak tahu, yang ni memang favourite Echah lah. Yes. Time kita orang di Korea. Ini, ini yang dia paling nak cari sangat. Macam menangis weh. Sampai aku pergi macam, Zaro jom lah, kita pergi Myeongdong jom lah. Aku tak dekat makan ni je. Kan, orang nak cari benda ni macam susah. Dekat sana, jual sejalan je weh. Betul weh. Kan? Okay, kat dalam ni dia ada tteokbokki, original tteokbokki. Cheese tteokbokki. Dia punya apa? Rice cake. Yes. Rice cake original, rice cake yang ada cheese, dan dia ada fish cake. Fish cake yang ini sangat sedap eh. Rice cake ada cheese? Yes. Ni eh? Tahu eh? Nampak tak dalam dia ada mozzarella? Ini patutnya aku panaskan dulu tadi. Guys. Fish cake kan? Ni, deep it. Buka. Like this. Aku tahu lah, aku selalu tengok yang sambil makan macam ni. Echah kan Korea. Takkan dia tak tahu. Jangan jatuh. Okey. Sedap tak? Sedap aku kan yang sobing. Selain daripada yang tu dia macam pedas sikit kan? So kita ada juga yang yang tak pedas. Yang ni creamy. Tak payah. Okey. Carbonara. This one is carbonara tteokbokki. So kita nak try. Yang ni creamy sikit lah sebab yang tadi tu kan macam apa pedas kan? So try ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru Zaro punya ni. Macam makan pasta. Yang tu macam untuk orang yang tak berapa sukakan pedas, untuk yang suka creamy. Sebenarnya dia ada 3 size, small, medium dan juga large. Tapi kita orang ambil yang medium. Size. Okey, medium size kat sini dia ada 2, sama ada yang ada tulang mahupun tak ada tulang. Yang ada tulang harga dia adalah RM28 untuk 12 pieces. Ya. Dan juga yang untuk boneless RM31 untuk medium size. Yes. Okay guys, so untuk tteokbokki pula tadi Echah beli berapa? RM20. RM20. RM20 untuk tteokbokki. So korang boleh pilih lah sama ada tteokbokki yang pedas ni ke ataupun yang carbonara, alright? Yes. Okay, so berapa makan kau nak bagi ni? So yang ringan dia bagi 10/10 guys. So, sedap gila, serious. Okay, aku kasih 9/10 sebab belum tercapai lagi kepuasan aku. Lagi satu tu aku nak cari kat mana. Mungkin dah hilang bawah meja.
mungkin kau nak yang pedas ni. Mungkin juga. Yang wingnya tu Zarul bagi 9. Lepas tu 9 per 10. Kita tunggu. Tapi topoki dia, topoki dia aku kasih 15 per 10. Wow. Yes. Topoki tu aku tak pernah suka topoki tau. Even kat Korea itu, aku tak suka rasa dia. Macam betul. Tak ada rasa lada dia kan. Rasa macam Korea betul. Tapi yang ni, tapi memang dia macam ini, ada Asian taste, macam Melayu punya taste. Memang dia punya resipi pun semua daripada Korea. Sebab tu kita orang pun macam nak try juga. Mantajan! Kan aku dah bilang, bunyi dia pelik. Ya, enggak usah ya. Maksudnya apa? Challenge! Infinity Challenge. Hah? Yelah, kita dalam segmen Challenge Time. Challenge time guys. Yes, ini yang korang dok cabar-cabar cik tidak tu. Cabar kita orang kan. So kita sahut cabaran korang ini. Oh, sebelum tu biar aku bagi-bagikan dulu ayam ni. 5 6. Yelah, macam tak rasa. 1 2 3 4 5. Dah dah tu. 1 2 3 4 5. Kau tak 5, kau tengok kopi dengan aku saiz. Ya, sebab tu aku ambil 6. Ini besar. Okey dah. Kau masuk aku dah habis dah. Gaduh orang kau berdua. Ha, syarat dia dekat sini kita tak boleh minum air langsung. Okey, 1. Omong-omong tu ke? 2. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat macam aku ingatlah tu. Cepat challenge. Oh, tak pedas lah. Biasa je. Biasa je ni. Apa yang patuk? Tak. Tak pedas. Aku takut dia punya pedas lambat. Aku rasa pedas dia lambat. Hei, korang tak pedas ke? Tak, biasa juga. Biasa je. Tak pedas pun. Pedas tapi still boleh tahan. Tapi aku takut ketua ketiga, keempat, kelima dah kena saya tadi terbakar. Aduh, aku tak sanggup pun. Dah saja. Dah saya kat ujung ni dah. Aduh. Jangan nanti terbegit, makan susu. Tak. Jangan kasi aku. Kau tu tak pedas tapi mata berair. Ini sebab panas, perlu. Perlu guys. 5 minutes later. Aku dah cakap. Pedas dia datang kemudian. Wait, bertenang, bertenang guys, bertenang. Pedas dia melekat kat tekak. Hijau. Kalau tak. Look at my face. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Make sure korang time makan, tangan jangan letak kat mata guys. Kau tak lagi pedas. Eh, kau nak habis ke? Oh. Penyak dah penyak. Masam lah. Minit lama tau. Udah sikit. Okey, handphone 5 minit. Jangan lap mulut. Tak, keluar tangan. Hijau tangan aku lagi. Ni baru aku cakap. Satu yang hilang tadi masuk kat sini. Ayam tadi 9/10. Datang ke sini jadi 15/10. Itu aku cakap. Semua memang perfect. 10/10. Tadi tak pedas. Tadi tak pedas tapi... pedas dia dah datang. Aku pula memang tak tahan pedas. Berair dah macam air terjun. Belum. Tolong aku nak air weh. Aku nak air weh. Oi, sedawa pedas weh. Aku tak boleh berfikir sekarang ni. Aku tak tahu sekarang ni fikiran aku ke mana. Fikiran aku sekarang ni macam sekejap ke Korea, sekejap ke Malaysia. Dia pedas, sudah macam dah menarik kita punya. Tolong aku nak air guys. Aku nak air guys. Nak tahan pedas, kan fikir benda lain. Oh, sejuk. Sejuk. Nak hilangkan benda pedas, kena fikir benda-benda indah. Ecah. Oh, gatal kepala weh. Kata kepala weh. Oh, kau diam supaya tak pedas. Dia orang kata
guna pedas dan banyak cakap. Zara, kau okey? Zara perlu sangat kan? Sikit je. Sikit je. Oh, bibir tebal betul. Sikit je boleh tu. Berkurang. Dia dah kurang. Ya, dia macam berkira berkurang after 5 minit ni. After 5 minutes dia dah berkurang. So dalam 5 minit tu aku rasa macam suffer sikitlah. Maksudnya dia tahan masa 5 minit ah. Oh, boleh cakap benda tu kan? Ah, challenge! Alright guys, so untuk cabaran kali ni, apa yang bestnya, kalau korang berjaya untuk habiskan macam mana kita orang habiskan hari ni, korang akan dapat diskaun untuk next korang datang. Macam mana korang dapatkan tu? Cabar korang okay. Buat sekali and menang. So, macam mana korang nak dapat? First, korang pergi beli macam biasa. Yeah. Beli macam biasa tau, normal price. Korang pergi beli macam biasa, beli menu Crazy Spicy Chicken dekat Chicken Plus. Yes. Okay, korang tak kisah korang nak pergi makan mana, duduk, setting kamera, makan. Lepas tu, okay, record, makan. Yeah. Lepas tu, post dekat IG. Yang penting, kena hashtag Crazy Spicy Chicken Plus. And then hashtag Crazy You Cannot. And mention Chicken Out Channel dan juga mention Chicken Plus Malaysia. Yeah. Ah, gitu. Wah, macam suara komersial. Lepas tu korang dah siap hashtag apa semua tu. Bila time korang datang kat Chicken Plus, korang tunjuk yang korang dah ada hashtag tu semua. Yeah. Dekat post korang. And then korang automatik akan dapat discount RM5. Yes. Korang pergi berapa ramai pun tak kisah. Yang penting korang sini sahut cabaran tu. Kalau korang nak buat sosok lagi bagus sebab korang sangat hebat kalau buat sosok. Kita buat bertiga ni pun macam nak pedas nak mati. Tak korang mesti buat sosok. Oh, apa tu? Rap gitu? Apa sebenarnya kau cakap? Aku tak faham apa benda kau cakap. Yes, tapi... Memang aku tak faham apa benda kau cakap. Aku cakap apa sebenarnya. Tapi guys, apa yang Zaru boleh cakap? Memang challenge lah. Memang challenge benda ni. Guys, memang korang patut try. Memang patutlah korang suggest untuk kita orang try. Sebab kita orang kan suka benda yang pedas-pedas. Yang tak pedas pun ujung-ujung tadi. Ujung-ujung megah mata member. Yang paling best, kenapa kita susah nak buat challenge? Kalau challenge senang je depan mata. Kan? Maksudnya? Kenapa kita tak nampak daripada dulu benda ni? Kenapa sekarang baru nampak? Sebab baru nampak komen korang. Thank you pada yang recommend. Yes. Cepatlah kepala aku dah gatal. Habiskan cepat so, guys. Guys, seperti biasa. Kau lah. Macam biasa guys, jangan lupa follow Instagram kita orang. Ya, okay. And jangan lupa untuk ni klik alarm button supaya sentiasa alert dengan our new notification. Yes, yang paling penting korang viewers baru ni. Ejah nak beritahu korang ni yang viewers baru. Cepatlah aku nak cikgu. Cikgu. So, cikgu nak beritahu. Berak lah. Cerita kartun boy. Okey, baiklah. Cikgu nak bagi tahu kepada semua penonton, kepada semua penonton baru Cikidot. Siapa yang baru menonton boleh menekan bulat merah di tepi ini. Itu. Dalam kira. Empat. Belum kira lagi. Dalam kiraan 5 saat 5 4 3 2. Lepas 2 apa? Ai, bodoh. 1 setengah 2 1 1. Soko 1. Bye. Ayo ngasih. Oh, apa rasanya tu? Sebab.